Sekretaris Daerah Provinsi Riau SF Haryanto membuka rakor Forum Riau Hijau tahun 2023. Rakor ini sekaligus peluncuran peraturan Gubernur Riau tentang rencana pembangunan rendah karbon. Upaya perbaikan lingkungan dalam program pembangunan daerah Provinsi Riau ditunjukkan Pemprov Riau dengan meluncurkan peraturan Gubernur Riau nomor 56 tahun 2022 tentang rencana pembangunan rendah karbon. Menindaklanjuti pergub tersebut, Sekda Provinsi Riau SF Haryanto membuka secara resmi rapat koordinasi Forum Riau Hijau. Forum ini diharapkan dapat memberikan ide-ide dalam program pembangunan Provinsi Riau yang berwawasan lingkungan dan peduli terhadap lingkungan. Sekda Provinsi Riau SF Haryanto mencontohkan, nantinya tidak ada lagi penggunaan plastik di pemerintahan, baik untuk minum ataupun sebagai kantong. Di mana diketahui plastik sangat tidak ramah lingkungan dan sulit terurai. Alhamdulillah kita ini dalam rakor hijau tuh ya. Jadi ini untuk apa? Untuk launching pergub 56 tahun 2022 rencana rendah karbon. Dan kita harap dengan rencana rakor ini kita harapkan nanti dapat implikasi turunnya emisi gas rumah kaca ya. Dan kita juga bisa ke depan dari saya kami sendiri, khususnya dari pemerintah kenal, dan ke depan nanti kita dalam penggunaan seperti ya plastik-plastik, semua plastik tidak boleh lagi. Dan nanti kita pikirkan kepengen apa waktu itu. Jadi artinya dari sekarang nanti udah launching, udah tidak ada lagi minum-minum botol-botol apa lagi, plastik-plastik ya. Dari sinilah sendiri mungkin kita bisa. Dan ke depan kita harapkan Riau-nya lebih jauh lagi. Rakor Forum Riau Hijau ini diikuti oleh Pemkab dan Pemko Seriau dengan pihak swasta dan NGO Lingkungan. Hermansyah melaporkan.